Jadi kita buang beberapa cabang, sama kita mau buat cabang ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bonsai, salam satu hobi. Oke sahabat bonsai ya, kali ini kita mau coba update untuk perkembangan daripada jenis bahan bonsai ilang-ilang milik saya ini ya. Jadi untuk pertumbuhannya kurang lebih seperti ini. Nah sahabat bonsai bisa perhatikan ya, cukup lumayan subur ya. Jadi kita mau coba untuk pemilihan ranting ya, pemilihan calon cabang. Jadi kita buang beberapa cabang, sama kita mau buat cabang ya. Soalnya di sini ada beberapa bagian yang enggak tumbuh tunas ya. Jadi kita mau coba melakukan pemberian cabang ya, intinya. Oke, kita seperti dulu di sini ya untuk beberapa tunas ya yang harus kita buang di sini. Nah, seperti ini harus kita buang. Ya. Ini. Kita buang aja. Kayak seperti ini ya. Dulu sebenarnya sudah kita siapkan di sini. Nah, ini kita pakai juga ini sama ini. Jadi di sini kita potong yang ini ya. Kita potong yang ini. Soalnya di sini dia juga sudah tumbuh tunas ya. Sudah tumbuh tunas, jadi kita pakai yang ini.
Oke, selamat ya untuk hasilnya sementara seperti ini saja dulu. Nah, nanti kedepannya kita review lagi seperti apa untuk perkembangan daripada jenis bahan bonsai ileng-ileng milik saya satu ini ya. Jadi di sini dia nggak tumbuh tunas ya, nggak tumbuh tunas yang ini. Makanya di sini dia ini kita tempel ya. Nah, kita tempel, kita coba melakukan tempel ya. Terus yang ini cuma tumbuh satu tunas ya. Kita tempel yang sebelah sini ya. Nah, sini kita tempel karena apa? Kamu saya masih kurang ya. Nah, ini pun untuk yang satunya ini. Nah, ini sengaja kita biarkan. Kita masih nunggu tunas yang tumbuh dari bawah ya, bawah atau samping atau sebelah mana ya. Nanti kita tempel untuk sebelah sini ya. Bisa sebelah sini, bisa ke atas. Padahal di sini ada mata tunas. Cuman kita dulu motonya press ya, terlalu pendek. Kalau memang nanti dirasa perkembangannya bagus, kita press saja di sini, pangkas, kita bikin gerakan baru di sini. Oke, nah, di sini untuk bagian atas sementara sepertinya ini aja dulu ya. Nah, ini sudah ada, ini juga sudah ada ya. Kalau tampak dari sini, nah, soalnya untuk tampilan depan kita maunya dari sini ya. Ini untuk tangan-tangannya ya. Kita coba untuk penataan lagi nanti. Kalau memang bisa kita press lagi ya. Untuk jenis bahan bonsai ileng-ileng ini, kalau memang untuk mahkotanya nanti ya. Nah, untuk gambaran saja saya, kalau kita press ya, kita press lagi untuk jenis bahan bonsai ileng-ileng ini ya. Itu saya pakai yang ini. Kalau kita press lagi, kalau kita pendekin lagi nantinya ya. Tapi juga membutuhkan waktu proses yang benar-benar sangat lama. Kalau kita menggunakan mahkota yang ini, soalnya dari gerakannya ya, dia sudah bagus. Inilah ini yang jelas ini yang saya masih ragu. Kita masih coba untuk benar-benar kita cermati dulu apakah ini perlu kita buang atau enggak ya. Soalnya apa, di sini dia bisa jadi cabang di sini. Cuman ya, ada cumannya di sini sahabat saya ya. Dia untuk tampilannya dari sini. Nah, jadi cabang ini tertutup dengan cabang yang ini. Nah, makanya ini masih ragu nih saya ini. Kita mau untuk tampilannya ya. Nah, cuma dia ini agak naik ke atas ini dikit ya. Nah, ada naik ke sini. Wah, pasti bagus ini ya. Jadi tunasnya tumbuh di sini. Nah, kalau di sini ya, itu kita pakai mahkota yang ada di sini ya, bisa ini. Nah, yang jelas yang paling depan lah ya, kayak ini ya. Oke ya, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini aja dulu. Nanti kita coba untuk review lagi, kita seleksi lagi ya, kira-kira kedepannya seperti apa ya untuk tahapan berikutnya ya, dari jenis bahan bonsai ileng-ileng yang satu ini ya. Kurang lebih seperti ini aja dulu ya. Mudah-mudahan untuk video saya kali ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi khususnya buat sobat bonsai ya, teman-teman pemula. Kita saling sharing ya, saling sama-sama belajar di sini supaya kedepannya jenis bahan bonsai kita bisa jadi bonsai yang lebih bagus lagi. Oke sobat bonsai, mungkin untuk video kali ini kurang lebih seperti ini. Terima kasih untuk sobat bonsai yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe-nya agar sobat bonsai tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, terus berkarya, dan salam bonsai mania.